Okay, macam manakah sebenarnya untuk kita menjana duit daripada YouTube walaupun kita belum sampai monetize, walaupun di tahap zero subscriber? Guys, welcome back to my channel, Musa Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di ruangan Musa Channel. Okey, untuk yang baru melihat video ini ataupun baru masuk di Musa Channel, okey, untuk pengetahuan, di dalam channel ini saya akan mempromosi ataupun membuat review-review berkenaan dengan topik-topik kesihatan dan juga isu-isu semasa. Okay, hello guys. Hari ini kita akan bercerita ataupun kita ingin berkongsi sedikit information tentang okay, macam manakah sebenarnya untuk kita menjana duit daripada YouTube walaupun kita belum sampai monetize, walaupun di tahap zero subscriber. Syarat untuk kita monetize di YouTube sebenarnya kita hendaklah mencapai syarat-syarat yang telah dibagikan oleh YouTube. Itu salah satu dia ialah mencapai syarat 1,000 subscriber dan 4,000 jam tayang. Dua syarat ni kita hendak penuhi untuk kita kalau kita mau dapat monetize. Hari ini saya akan membongkarkan ataupun kita sama-sama kita belajar macam mana sebenarnya untuk kita dapat duit walaupun kita belum monetize. Alright? Saya akan bagi tiga cara macam mana untuk kita menjana duit daripada YouTube walaupun kita belum sampai monetize, walaupun kita masih di tahap zero subscriber. Macam mana cara untuk kita mendapat duit daripada YouTube? Daripada YouTube, bukan YouTube. Daripada YouTube. Cara yang pertama adalah melalui daripada affiliate marketing. Rasa dan saya percaya semua di luar sana tahu apa tu sebenarnya affiliate marketing. Affiliate marketing ni dia merupakan adalah satu cara di mana kita mempromosikan produk orang lain. Maknanya orang lain dia jual produk, kita mempromosikan produk-produk yang mereka jual, kita promosi dan kita daftar di bawah affiliate, di bawah affiliate syarikat-syarikat yang tertentu. Kita promosi produk-produk mereka dan dan kita akan dapat satu link. Di mana link ni tadi kita mempromosikan kepada orang melalui link kita, dan daripada link kita tu orang-orang lain beli produk yang kita promosi itu under link kita. Kita akan dapat commission daripada setiap penjualan yang kita buat ataupun setiap penjualan yang berjaya kita jual kepada customer. Cara dia juga adalah kita mendaftar mana-mana syarikat yang menawarkan, yang mempunyai affiliate dan affiliate. Apabila kita mendaftar di bawah syarikat-syarikat tertentu yang ada affiliate marketing, dan kita akan dapat link. Okay, link yang kita kena bagi itu tadi kita akan promosikan, kita akan bagi kepada orang ramai melalui media masa yang kita ada. Contoh macam YouTube, contoh macam Facebook, contoh macam Instagram, di mana link-link yang kita promosi itu, kita akan bagi promosi dengan orang lain. Bila orang lain klik dan orang lain akan membuat pembelian daripada link tersebut, commission-commission yang setiap pembelian diorang dapat, kita akan dapat. Dan commission-commission tu dia tertakluk kepada syarikat-syarikat punya berapa commission, berapa kita dengan harga yang kita jual, berapa commission yang kita dapat di setiap penjualan yang berjaya kita buat. Contoh affiliate marketing yang kita dapat nampak sekarang, contoh macam di Amazon. Amazon menyediakan satu program affiliate marketing, dan juga Amazon, Shopee, Lazada. Dan contoh yang kalau YouTuber ni yang menawarkan affiliate marketing ni di dalam YouTuber berjaya, dia juga membuat affiliate marketing di mana kita promosikan iklan-iklan ataupun untuk join kursus dia, di mana kalau orang daftar, kalau orang daftar under link kita, kita akan dapat commission lah setiap orang yang join. Cara kedua adalah dengan kita membuat product replacement. Product placement ataupun review ataupun kita ataupun dikenali sebagai sponsorship. Tengok
Sekarang banyak YouTuber-YouTuber yang di luar sana, walaupun mereka belum sampai tahap monetize, belum sampai 1,000 subscriber, belum sampai 4,000 jam tayang. Tetapi banyak syarikat-syarikat mengambil mereka ni untuk membuat promosi ataupun membuat review barang. Okay? Membuat review barang di channel YouTube mereka. Setiap kali kita membuat video ataupun setiap kali kita membuat konten-konten, banyak syarikat-syarikat yang di luar sana sebenarnya memerhatikan setiap channel-channel Facebook, YouTube ni. Di mana kalau berkenan di hati mereka untuk kita mengambil YouTuber-YouTuber ni untuk menjadi review, untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk mereka untuk kita buat, maknanya kita akan dapat income daripada kita review setiap barang yang diorang bagi, right? Dia kita sendiri ataupun sesiapa saja, kita try untuk kita menghubungi ataupun kita try hantar email kepada di mana-mana syarikat-syarikat di luar sana untuk kita bekerjasama dengan mereka. Contoh daripada segi promosi, begitulah, buat surat ataupun kita buat email, kita hantar pergi mana-mana syarikat untuk kita bekerjasama dengan orang. Begitulah, bilang, okay, tuan, puan, saya ingin membuat satu bekerjasama dengan pihak syarikat tuan. Jadi untuk saya membuat review atau untuk membuat saya promosi barang-barang kamu di channel YouTube saya. Okey. Kalau tu setuju untuk membuat untuk kita review barang-barang orang, kita akan buat perjanjianlah dengan mereka. Berapa komisen yang kita akan dapat? Itu sekiranya kalau orang maulah untuk kita membuat promosi produk-produk mereka di channel YouTube kita. Dan cara ketiga adalah dengan cara kita membuat memperkenalkan produk kita sendiri. Tidak kisahlah sama ada produk kita sendiri, servis kita sendiri ataupun bisnes kita sendiri. Di mana kita membuat promosi bisnes kita ataupun produk kita sendiri, kita buat sendiri. Macam mana kita review barang orang lain, macam itulah juga kita buat review barang kita untuk kita buat promosi kepada penonton-penonton yang berada di luar sana. Kita membuat promosi produk-produk yang kita jual, sama ada produk, sama ada servis, sama ada perkhidmatan yang kita buat. Kita buat review secara online, macam contoh macam sekarang saya buat contoh, saya ada produk saya sendiri, contoh macam Oishi. Ini contohlah, contoh. Ini bukan produk saya. Produk ini adalah produk syarikat luar daripada Oishi. Contoh macam ini, contoh. Andai kata ini adalah produk saya, saya promosilah Oishi. Oishi adalah bagus untuk mereka-mereka yang di luar sana yang kencing manis. Sebab Oishi ini adalah air tanpa gula. Okay. Contoh. Itu adalah contoh. Macam mana cara untuk kita buat promosi atau memperkenalkan produk kita sendiri kepada orang ataupun customer yang berada di luar sana. Itu adalah tiga cara macam mana untuk anda di luar sana macam mana untuk menjana duit ataupun menjana wang walaupun kita belum sampai tahap monetize, walaupun di tahap zero subscriber. Tiga cara tadi, iaitu cara pertama iaitu affiliate marketing. Dan cara kedua adalah product placement ataupun sponsorship. Dan yang ketiga adalah mempromosikan produk kita sendiri. Hari ini untuk itu saja. Saya harap semua penonton-penonton di luar sana mendapat info ataupun mendapat maklumat yang terbaru daripada hari ini. Jika anda rasa video ini sangat bermanfaat kepada orang-orang di luar sana, please komen, like and subscribe. Dan jangan lupa share kepada orang lain untuk kita sebarkan ilmu supaya ilmu ini dapat dimanfaatkan kepada semua yang berada di luar sana. Okey, jumpa lagi di channel ataupun di siaran akan datang. Terima kasih.